طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah ta'ala fi hadhil munasabah nuwasilu darsan an-nahwi min kitab At-Tuhfatus Saniyah bi syarhil muqaddimatil ajurramiyah li muallifihi fadilatul syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita, masih dari syarah muqaddimah al ajurramiyah. Sekarang kita masih di al-marfu'at yang pertama. Kita sudah masuk al-marfu'at. Al-marfu'at itu ada banyak. Yang pertama adalah al-fa'il. Kita masih di pembahasan al-fa'il. Setelah kita membicarakan tentang pengertian fa'il, jenis-jenis fa'il, dan juga hukum-hukum fa'il, sekarang kita masuk ke jenis yang kedua dari jenis fa'il, yaitu al-fa'il al-mudmar. Baik. Anwa'ul fa'ilil mudmar. Qala Ibnu Ajurrum wal mudmar 12. Mudmar itu bahasa lain dari kata domir. Ya, kalau dikatakan mudmar ya domir, nafsu syai. Ya, la farq bainahuma. Nahwa qaulika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti ila akhirih sampai darabna. Ini domir-domir itu maksudnya. Ya, darabtu. Ya. Jadi kalau dikatakan domir, atta huna domir. Dorobetu, atta itu namanya domir. Tapi kalau kita katakan dorobetu, fiilnya namanya fiil yang mudmar. Ya, fiil yang fa'ilnya mudmar. Artinya, fa'il berbentuk domir. Jadi, kalau ada yang tanya kepada antum, apa beda antara domir sama mudmar? Ya, kalau untuk mempermudah sebenarnya enggak ada bedanya. Ya, sama saja. Nah, tapi kalau kita ingin memperjelas, maka kita katakan domir sama mudmar bedanya adalah kalau domir ya, atta, na, ya, tati, tuma, tum, nah, itu domir namanya, ya, ana, nahnu, itu domir. Ya. Mudmar ya, itu adalah fiil yang fa'ilnya berbentuk domir. Ya, karena mudmar ini isim maf'ul, ya, dari kata admara, yudmiru mudmar, artinya yang disembunyikan, yang tidak ditampakkan, gitu. Baik, insyaallah ini tasrifnya untuk hafal ini ya dalam ilmu sharaf. Wa aqulu qad arafta fi ma taqaddama al-mudmar ma huwa wal an nu'arrifuka annahu 'ala 12 naw'an. Jadi 12 macam ini ya, 12 macam, 12 jenis domir itu maksudnya. Lah domir kan ada 14 ya. Ya, berarti ada 2 enggak masuk ke situ. Yang mana enggak masuk ke situ? Ya, yang sama berarti ya. Dorobatuma sama doroba. Ya. Doroba sama dorobatuma diambil 2 jadinya sisanya 12. Baik. Wa dzalika li annahu imma an yadulla ala mutakallimin wa imma an yadulla ala mukhatabin wa imma an yadulla ala ghaibin. Nau yang 12 tadi kita kelompokkan jadi 3. Ada yang menunjukkan atas mutakallim, ada yang menunjukkan atas mukhatab, ada yang menunjukkan atas ghaib. Ya, jadi ya 12 yaitu bagi jadi 3 kelompok. Walladhi yadullu ala mutakallim yatanawwa'u ila naw'ain. Mudmar yang menunjukkan atas domir mutakallim yatanawwa', ya, ya, memiliki jenis atau memiliki macam, menjadi 2 macam, terbagi menjadi 2 macam. Li'annahu imma an yakuna al-mutakallimu wahidan wa imma an yakuna aktsaru min wahidin. Ya, mutakallim itu ada 2 domir kan, domir ana dan domir nahnu. Ya, jadi mutakallim wahidan itu domir ana, mutakallim aksar min wahidin itu domir nahnu. Paham mana ini? Baik.
Walladhi yadullu ala mukhatabin aw ghaibin yatanawwa'u kullun min huma ya ila khamsati anwa'in. Mukhatab dan ghaib itu masing-masing dibagi menjadi 5 jenis. Kalau mutakallim tadi 2 jenis ya. Li'annahu imma an yadulla ala mufradin mudzakkar, dhamir apa dia mufrad mudzakkar? Mudzakkar ana. Mufrad mudzakkar. Mukhatab sama ghaib sekarang. Mukhatab. Mukhatabnya apa mufrad mudzakkar? Anta. Kemudian ghaibnya mufrad mudzakkar saja. Anta. Ya, mufrad mudzakkar, mukhatab anta, kalau ghaib? Ghaib dia huwa. Huwa. Nah, itu maksudnya di sini. Makanya tadi dikatakan mukhatab sama ghaib masing-masing dibagi menjadi dua. Ya, masing-masing di afwat dibagi menjadi 5. Ya, 5 jenis. Nah, nanti dua-duanya itu maksudnya masing-masing 5 ya. Mukhatab 5 jenis, ghaib 5 jenis. Ya, jadi yang pertama mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar kalau mukhatab itu domir, anta, ghaib domir, huwa. Wa imma an yadulla ala mufradatin muannatsah. Kalau mukhatab apa? Anti. Kalau gaib? Iya. Wa imma an yadulla ala musannan mutlaqan. Ya. Musannan mutlaq. Ya. Mukhatab apa? Antuma. Antuma. Kalau gaib? Huma. Ya. Musannan mutlaq itu maksudnya ya berarti mudzakkar ataupun muannas. Ya. Wa imma an yadulla ala jam'i mudzakkarin. Ya. Jam'i mudzakkar pada mukhatab apa? Ya. Mukhatab mukhatab an antum ya, kemudian pada ghaib hum. Wa imma an yadulla ala jam'i muannatsin, kalau mukhatab apa? Mukhatab antunna ya, antunna ya, kemudian pada ghaib kunna. Fa yakunul majmu' 12, maka di total jumlahnya 12. Mukhatab 5, ghaib 5, mutakallim 2. Nah, 5 tambah 5 tambah 2 12. Wa misalu dhamiril mutakallimil wahidi mudzakkaran kana aw muannasan darabtu wa hafiztu wajtahadtu. Wa misalu dhamiril mutakallim al mutaaddidi aw al wahidi alladhi yu'addimu nafsahu wa yunazziluha manzilatal jama'ah darabna wa hafizna wajtahadna. Perhatikan maknanya sini. Contoh dhamir mutakallim al mutaaddid. Kalau dikatakan mutaaddid itu maksudnya dia lebih dari satu. Aksar min wahid au al wahid atau satu saja. Alladhi yu'adzimu nafsahu, yang mengagungkan dirinya. Maksudnya apa? Kalau antum mengagungkan diri antum, antum katakan ana. Yaitu, ya. Atau kalau antum yunazziluha manzilatal jamaah ya. Atau antum turunkan posisi antum seperti posisi jamaah. Nanti maksudnya yunaziluha ya. Jadi antum anggap diri antum itu seperti banyak orang. Itu padahal antum satu doang. Ya, maka antum katakan dorobena gitu. Maka berarti bisa antum ambil faedah di sini. Kalau antum membaca ayat-ayat Al-Qur'an, Allah menggunakan dhamir ana, berarti di situ Allah sedang memuliakan dirinya. Mengajarkan kita bahwasanya dirinya adalah zat yang maha mulia. Tapi kalau ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir nahnu ya, inna nahnu nazzalna dzikra misalkan. Nah, berarti di situ Allah sedang yunazzilu nafsahu manzilatal jamaah. Ini menganggap dirinya adalah jamaah di situ. Ya, dan tujuannya adalah untuk ta'zim juga sebenarnya. Jadi ana sama nahnu itu sama-sama untuk ta'zim, untuk pemuliaan. Baik. Jadi meskipun Allah menggunakan dhamir jamaah, ya tidak berarti Allah Subhanahu wa taala ada banyak, tapi untuk menunjukkan pemuliaan. Sama kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan ya, ada seorang ustadz misalkan lagi ceramah, dulu kami belajar bersama Syekh Fulan ya, padahal yang belajar cuma beliau saja. Beliau menggunakan kata kami ya, itu hanya untuk pemanis bahasa, juga untuk menunjukkan ta'zim ya, pemuliaan. Wa misalu dhamiril mukhatabil wahidil mudzakkar darabta wa hafizta wa jatahadta. Wa misalu dhamiril mukhatabatil wahidatil muannatsah darabati wa hafizti wa jitahajji. Wa misalu dhamiri al mukhatabain al itsnain mudzakkarin aw muannatsatain darabatu ma wa hafiztu ma wa jitahadtu ma. Ya, dhamir mukhatab itsnain ya, dua mukhatab untuk dhamir antuma maksudnya mudzakkarin
entah dia mudzakkar atau muannasatain ataupun muannas. Wa misalu dhamiril mukhatabain min jam min jam'id dzukur. Ya, kalau untuk jamak mudzakkar ya itu darabtum wa hafiztum wajtahadtum. Ya, wa misalu dhamiril mukhatabat ya dari jamak muannas salim darabtunna wa hafiztunna wajtahadtunna. Ini jelas insyaallah ya. Saya cepat ini. Wa misalu dhamiril wahidil mudzakkaril ghaib daraba fi qaulika Muhammadun daraba akhahu kemudian wa hafizu fi qaulika Ibrahimu hafizu darsahu ya wa jitahada fi qaulika Khalidun ijtahada fi amalihi. Wa misalu dhamiril wahida contoh ya dhamir satu ya untuk muannats al ghaibah darabat fi qaulika Hindun darabat ukhtaha wa hafizat fi qaulika Su'adu hafizat darsaha. Su'ad ini nama perempuannya. Nah, muannas iya nama muannas majazi. Hakiki sebenarnya. Ya, muannas hakiki dia. Ya meskipun tidak ada tandanya karena dia nama perempuan alam itu. Karena dia talid ya, talidu. Wajtahadat fi qaulika Zainabu ijtahadat fi amaliha. Wa misalu dhamiril itsnain al-ghaibaini mudzakkarain kana aw muannatsatain daraba fi qaulika al-muhammadani daraba bakran. Ini kenapa nama orang ada lip lamnya? Ini memang dari sana seperti itu ya. Ya. Nah, nanti kalau dia nanya, wah kemarin diajari alif lam itu enggak boleh masuk ke nama orang ini kok pakai alif lam. Ini ya. Ini memang seperti itu ya nama orang memang dia lahir dengan alif lam ya, bukan alif lam at-ta'rif itu ya bukan alif lam at-ta'rif yang masuk kepada kitabun al-kitabu enggak ini memang alif lam dari sananya jadi al-muhammadani boleh al-hindani ya, jadi memang semuanya namanya al-hindu gitu ya, al-hindu al-hindu dua-duanya al-hindani taib. Wa hafiza fi qaulika al-muhammadani hafiza darsahuma wa qaulika al-hindani hafizata wajtahada fi min nahwi qaulika al-baqrani ijtahada. Insyaallah antum lancar ini ya sampai akhir. Wa misalu dhamiril ghaibin min jam'i dhukur darabu min nahwi qaulika ar-rijalu darabu a'da'ahum wa hafizu min qaulika at-talamizu hafizu durusahum wajtahadu min nahwi qaulika at-talamidu ijtahadu. Wa misalu dhamiril ghaibati min jam'il inas darabna min nahwi qaulika al-fatayatu darabna aduwatihinna wa kadha hafizna min nahwi qaulika an-nisa'u hafizna amanatihinna ila akhirih wa kullu hadhil anwa'il al-ithnai ashar as-sabiqah yusamma ad-dhamir fiha ad-dhamirul muttasil. Baik, semua domir yang kita baca tadi dari dhahaba dhahaba dhahabu dhahabat dhahabat dhahabna ila akhirihi domir-domir yang ada semua itu namanya domir muttasil ya, karena pengertian domir muttasil adalah alladhi la yubtada'u bihil kalam ya, la yubtada'u bihil kalam maksudnya tidak bisa dijadikan sebagai mubtada domir muttasil itu pengertiannya. Kalau ada yang nanya kepada antum apa itu domir muttasil, domir yang nempel ya, iya benar juga sih, cuman kalau melihat pengertian yang tepatnya, domir mutasil itu adalah domir yang tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. Wala yaqa'u ba'da illa ya fi halatil ikhtiyar, dan dia tidak boleh datang setelah illa ya fi halatil ikhtiyar, dalam kondisi lapang, dalam kondisi kita mampu untuk memilih ya. Tapi kalau kondisi tidak mampu untuk memilih boleh ya. Ya, illa hu ya, boleh ya. Baik. Ini maksudnya halatil ikhtiar. Jadi halatil ikhtiar itu kondisi enggak wajib gitu kita pakai ya. Karena kalau kita datangkan setelah illa seharusnya kita pakai iya ya. Illa iyahu gitu ya. Illaka boleh enggak? Boleh fi ad-darurah, kondisi darurah. Jadi lawan dari halatil ikhtiar ini adalah halatil darurah. Nah, anda bisa tambahkan keterangan di situ. Halatil ikhtiar ini didduhu halatul darurah. Nah, kondisi darurat.
Ya, kalau halat ikhtiar berarti kan memang ya terserah kita gitu. Ya, terserah kita mau pakai apa tidak. Baik. Jadi kalau kita ingin mendeskripsikan apa itu domir mutasil, maka bisa kita katakan domir mutasil itu domir yang nggak bisa dijadikan mubtada dan dia tidak terletak setelah ilah. Wa misluha ya'ti fi naw'in akhar min ad-domir yusamma ad-domiril munfasil. Lawan dari domir mutasil adalah domir munfasil. Infasala yanfasilu artinya terpisah. Lawan dari ittasala yattasilu. Wa huwa alladhi yubtada'u bihi wa yaqa'u ba'da illa fi halatil ikhtiyar. Ya, yaitu yang bisa dijadikan mubtada' dan boleh datang setelah illa fi halatil ikhtiyar, kecuali dalam kondisi darurat. Gitu ya. Kalau kondisi darurat kan menghalalkan yang haram gitu kan. Taqulu ma daraba illa ana wa ma daraba illa nahnu. Ya. Ya, jadi boleh di sini illa nahnu illa ana, karena ana sama nahnu ini domir munfasil. Wa ma daraba illa anta wa ma daraba illa anti wa ma daraba illa antuma, seterusnya sampai illahunna di situ. Wa ala hadza yajri al-qiyas, maksudnya bahwa ala hadza yajri al-qiyas, ya, sisanya bisa dikiaskan seperti itu juga, ya, maksudnya sisanya sisanya berlaku seperti itu juga. Maksudnya apa? Nah, sisa dari domir yang tidak disebutkan. Baik. Wa sayati bayanu anwa'id dhamiril munfasil bi awsa'a min hadhil isyara fi babil mubtada'i wal khabar. Akan ada pembahasan jenis-jenis domir munfasil, domir munfasil. Ya, karena kita fokus di sini domir mutasil tadi ya. Ya, domir munfasil sendiri nanti akan ada pembahasan lebih luasnya di bab al-mubtada'i wal khabar. Baik. Ya, itu dia. Ya, apa namanya? Pembahasan kita tentang fa'il mudmar. Baik, kemudian ada tadribat di situ, latihan i'rab, antum bisa jawab situ nanti. Ada udah ada jawaban enggak di kita antum? Yang i'rab, tadribat alal i'rab. A'rif al jumal al-ati hadar Muhammadun. Nah, itu bisa antum lihat nanti ya. Hadar Muhammadun hadara fi'lun madin mabnin ala al-fath ila mahalla min al-i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu' ala matu rafihi adhamatu dhahira fi akhir. Baik. Nah, sangat anjurkan untuk baca i'rab ini, karena memang kalau hanya sekedar pahami paragraf penjelasan saja kurang cukup rasanya ya, tanpa memahami i'rabnya juga, karena memang tujuan akhir dari kita belajar nahwu ini kan mampu mengi'rab. Jadi dibaca-baca cara mengi'rab itu nanti. Taib Allah taala alam, insyaallah di kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan an-na'ibu anil fa'il. Ya, marfu'at yang kedua. Allahu wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.